Dan kita kedatangan vokalis yang dianggap hot daddy. Wow. Kita panggil langsung ini dia, Ferdi Elemen. Bila aku harus mencintai dan berbagi hati itu hanya denganmu, namun bila ku harus tanpamu akan tetap kuarungi hidup tanpa cinta. Bila aku harus mencintai dan berbagi hati itu hanya denganmu, namun bila ku harus tanpamu akan tetap kuarungi hidup tanpa bercinta. Apa kabar? Halo Pak. Halo. Silakan duduk. Halo. Orang duduk dulu, lu nggak ngasih napas ya. Langsung aja lo. Sabar. Orang duduk dulu, ngobrol satu dua pertanyaan lah gitu. Maaf ya Kak ya. Gak apa-apa. Oke, ini Ferdi vokalis dari band. Belum. Satu pertanyaan dulu bisa? Iya. Enggak, dia pengen banget dikasih sepatu sama Ruben. Sepatu. Dia belum dikasih sepatu. Gue lupa, masih parno ke mall gue. Ada tayangan nih, kompilasi lagu-lagunya Elemen. Coba kita lihat ya, ini dia. Jadi kalau Elemen sendiri sekarang ini vakum atau memang masih aktif, Kak? Sebenarnya aktif, tapi karena pandemik kita jadi ya di rumah masing-masing aja jadinya. Karena nggak ada panggung, mau latihan juga ngeri kan. Jadi udah di rumah udah satu terakhir sih bulan Oktober lah ketemu. Ketemu itu ya. Dan itu pun juga nggak manggung ya? Nggak ada manggung dari Maret tahun lalu kan. Udah nggak ada panggung. Baik, nah ini tapi ada kemungkinan solo karir atau nggak? Rencana sih ada, tapi masih sama juga kan, resultnya gini juga ya. Iya. Paling cuma ngisi eksistensi aja, ngeluarin ada yang single. Terus anak paling dikeluarin itu apa namanya, single-single anak gitu. Oh, anak sekarang suka nyanyi juga ya? Ada beberapa yang mau, cuma baru satu yang difokusin aja. Ada beberapa yang mau, emang anaknya berapa? Tujuh. Tujuh? Iya. Keren. Elemen kan bertujuh, anaknya tujuh. Anaknya tujuh juga. Kan, ini kan anaknya kan? Bukan. Sorry kan. Nah, ini kita nostalgia lagu-lagu Elemen yang lain ya, karena kita mau coba Kak Ferdi ini untuk nyanyi lagu Cinta Tak Bersyarat. Oh, Cinta Tak Bersyarat. Cinta Tak Bersyarat. Sekarang nyanyi nih? Iya. Oke. Kita bernostalgia. Oke.